Kenegaraan, orasi ilmiah pendidikan, di mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Agus Islah Bahrawi, beliau sebagai ketua jaringan Moderat Islam Jakarta. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Talakong sapa jak alik kisah saja. Boleh bebe nak. Bebe. Duh, cek. Terlalu mulja menabi atas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sepeten kaula amulja aki para guru, para ulama, para sepo, masyayikh, para habaib. Sepeten kaula juga namulja aki de peserah saos sebeda neng majlis kak dintoh. Peten kaula Islah bin Bahrawi. Bapak kule nikah, abaten kule dari Kebenyar, dari Betah. Nyek dan kule penikah leres kompoya Bakai Nawawi. Dan kule kompoya Banyik Subaidah. Terus dan kule lahir Raja Ikerangken, SD Ikerangken, SMP Neng Beligah, Monduk Neng Pondok Epon Ke Abdullah Demangan. Akulia neng Jakarta, alhamdulillah sempat ebiayain orang de Amerika. Ajar tarikh Islam sareng ilmu-ilmu falasifah, filsafat. Sekaligus alaqoh neng Amerika neka. Nah, apa gula pak lo teman grogi kat ini kak gula kapan ni compok TV pak kat ini kak biasa apa reng bahasa Indonesia mungkin baca betul pak teh lo rokaruan ni kak akati syukur akati melocoh bahasa Indonesia pak lo learning sebuda bu. Jadi tak langkong dan gula menabi apur campur bahasa Indonesia sepora. Dan gula penikah mungkin alakoh neng Mabes Polri dan kula tenaga ahli radikalisme, ekstremisme, terorisme, Densus 88. Jadi mun urusan teroris kula cek apalah. Kula ampon apangki atosen teroris. Awawancara sareng sejumlah teroris yang ditangkap oleh Densus 88 dan kula nyaksain langsung dalam tatap muka dengan beberapa teroris itu. Wallahi nih asompa kula teroris nikah penganut faham salafi wahabi pon larang-terangan kula. Kula bengal tanggung jawab. Kula keduan datan. Semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 bertatap muka dengan saya. Dan saya adalah orang pertama yang membuka kepala mereka, mengapa mereka menjadi teroris dan mengapa ajaran apa yang dipegang oleh teroris itu. Rata-rata apa ada? Ngaramakin tahlil, ngaramakin hall, ngaramakin moloden, nih, ngaramakin musik, pada, pada, kule nyaksain langsung, apangki kule, total lah 114 teroris secara acak, beri ya ceh, seterakhir nikai poso, beri bedetang kepen Magetan, mangken nikah bedetang kepen ni Sorbeje 2, lastere pangkiin sedaja sarang dan kule, dan semuanya penganut yang sama. Jaga aja kuloning TV. Pagi nyangkalah. Makin makan kula cerita ke ada, cek kula ni kan tenaga ahli dan sus 88. Tetapi kula oning langsung. Persoalannya kemudian adalah mengapa mereka ini menjadi teroris?
dan mengapa mereka ini mudah mengkafirkan orang, mudah menganggap orang itu menganut faham jahiliyah, mengapa seperti itu? Polana lakala itu tuntut sarang ajaran agama mereka. Nih, semua rejeng kan taan. Oh, jeng. Beda aing tak langkung. Yogi ambilin air, Yop. Tangkep lagi. Tangkep di Teti kula benih kak kanton, ini kak benih keng aha sudah benih. Kula keng ingin menyajikan data yang sebenarnya. Bahwa yang menjadi pangkal persoalan di seluruh negara hari ini. Kula lastare ke Afrika. Kula lastare dateng ke negara-negara yang hari ini sedang dilanda konflik. Saya sudah ke Somalia, saya sudah ke Nigeria, saya sudah ke Sudan. Dan saya sudah ke bagian Asia Selatan yang hari ini betul-betul terlibat konflik. Apa konfliknya? Sampai hari ini saya dijadikan sebagai salah satu struktur ahli di pemerintahan Somalia. Sampai hari ini saya sering konferensi, saya sering melakukan konferensi dengan pemerintahan Somalia, dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan presidennya. Persoalannya mereka adalah apa yang dikatakan oleh Kementerian Somalia. Dia mengatakan begini, Pak Islah, cak kena cak anunan, cak bahasa Indonesia. Edin Na'ria di sini di Somalia ini 100% penganut faham yang sama, semua penganut Salafi Wahabi. Satu negara ini, semua ulama di sini adalah lulusan dari Madinah atau Mekah. Sama semua. Di sini semua sepakat mengharamkan ucapan Natal, mengharamkan musik, mengharamkan peringatan Maulid dan sebagainya. Sama. Thariqah di sini diharamkan. Dulu di sini ada kelompok Thariqah yang bernama kelompok Zahiri. Hari ini semua terusir, dibunuh oleh orang-orang Salafi Wahabi di sini. Persoalannya adalah hari ini negara ini betul-betul sedang berperang satu sama lain karena mereka terlibat ingin menguasai negara ini, padahal fahamnya sama. Lenih, seteti masalah mungku ke kula. Ketika pemerintahan Somalia ini menceritakan kepada saya bahwa mereka adalah penganut faham agama yang sama, mereka menganut tafsir yang sama, tapi miki atau karan. Situng perkarana, ternyata mereka memang dididik oleh mereka meskipun seagama, meskipun satu madhab, meskipun satu manhaj, meskipun satu ijtihad, mereka diperbolehkan berperang satu sama lain apabila dianggap berbeda. Lah nih, cek sampai pakong katinika polana se bita pah yang gemoso pahi perka peraki inoraka akin polana teman Mateo diwoleh enten lakar kulerang terangan gue. Dan saya kemudian ke Nigeria bertemu dengan korban-korban Boko Haram, kelompok teroris di Somalia namanya Al-Shabaab, di Nigeria namanya Boko Haram, di Republik Afrika Tengah namanya Seleka, di Sudan ini namanya adalah kelompok Hasan Turabi, di Syria ada Jabatun Nusra Free Syrian Army, ada Liwa'ut Tauhid, di Pakistan ada yang namanya Laskar Ataiba. Ini semua penganut faham Salafi Wahabi. Mangken kadang-kadang kula yantem YouTube nih sering. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Salafisme itu bisa mengajarkan orang untuk berkenalan dengan kekerasan? Pada awalnya iya. Wal awwal nika orang lakari soroja atau karan. Wal awwal palengkeng ngaramaki bejeng, ngaramaki musik, palengkeng ngaramaki molodan. Wal awwal kati nika. Tapi pada akhirnya dia diajarkan untuk membenci satu sama lain siapapun yang dianggap berbeda. Kalau berbeda maka dia harus dimusuhi. Ini ajaran mereka. Dari mana ajarannya? Dari ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah yang bernama Al-Wala Wal-Wara yang ditulis dalam kitab Majmu' Al-Mukaffa. Diajarkan di dalam kitab-kitab politiknya Ibnu Taimiyah juga ditulis Ta'liq As-Siyasatu Syari'ah. Kulelah setari mecakapi nikah ajaran-ajaran mereka. Pada akhirnya
ketika mereka itu dikenalkan dengan ajaran-ajaran agama versi mereka, lalu mereka kemudian diajarkan untuk memusuhi siapapun yang berbeda. Ini ke majmu al-fatawa nih, tak langkong nih karu buru saja. Estona mungkin semeca ketap nih kalau pada oni. Majmu al-fatawa nih kan ngajari orang, saya rabai, sebite sarang sampean, ika mosobai. Ini ke ajar. Lalu kemudian diakselerasi oleh gerakan-gerakan wahabisme di Arab Saudi oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dan diakselerasi, diperkuat oleh ajaran-ajaran Syekh Utsaimin Albani, Abdullah bin Bas. Ini semua mengakselerasi sampai neng Saudi nikah. Anapa orang Saudi nikah miesoro atau karan make Islam pada Islam menabi beda orientasi politiknya, ini diajarkan untuk memusuhi sama satu sama lain. Muhammad bin Abdul Wahab nikah penter karena Arab Saudi ingin dimerdekakan, lalu orang-orang diberikan ajaran-ajaran supaya melawan kepada cengkraman kekaisaran Ottoman di Turki. Ini kan sejarahnya nih kan. Lalu ajaran apa yang paling cocok supaya Saudi ini bisa merdeka? Ya, ajaran-ajaran dari berbagai ijtihadnya Ibnu Taimiyah. Lihat nih, ini kan saya ajarin ke orang Saudi supaya orang Saudi punya rasa nasionalisme untuk memerdekakan Arab Saudi di bawah Ibnu Saud. Lihat, kenapa mi orang Wahabi ini kebeci ke Habaib? Memang sengaja ajaran itu diberikan. Polanan apa? Saya nggak Ibnu Saud nikah nyamana Ibnu Rashidin, keturunan Kanjeng Nabi, ekota Hail Arab Saudi. Tore bantagule, kayak ngajarkan lu sejarah nak. Tadi ajaran-ajaran Wahabi ini kan tok-metok tibi sesuai kebutuhan pemerintah Arab Saudi. Lakar keng tok-metok tibi karena mereka itu ingin merdeka dari cengkraman kekaisaran Utsmani di Turki, sehingga dia mengadopsi ajaran-ajaran yang kira-kira bisa melawan kekaisaran Utsmani. Nikah nih, kula ajar nikah tahunan, beni kula kenganggep kula hebat punten, tore, manabiku ebanta kula tore banta, tapi dengan kitab-kitab tarikh yang jelas, tore baca sejarah kitab sejarah. Mun mangken nikah haramakin orang unjuk rasa haramakin. Pola kerajaan Arab Saudi nikah paling beci orang unjuk rasa karena dia ingin mengamankan kekuasaannya. Nikah kali petok-petok tibi. Molo den apa nikah haramakin pola apa? Ada kebangkitan-kebangkitan klaster masyarakat yang bisa menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan politik kerajaan. Haramakin. Semua yang disuarakan oleh Wahabisme hari ini dimanapun di seluruh dunia hari ini, itu semua adalah konsumsi-konsumsi kebutuhan kerajaan Arab Saudi untuk mengamankan politik kekuasaannya. Mereka mengharamkan demokrasi. Demokrasi ini kepala yang saya ketakok sarang sistem kerajaan, sistem monarki absolut itu paling takut dengan demokrasi karena memang itu adalah satu-satunya sistem politik yang bisa dibuat untuk bahan perlawanan terhadap sistem monarki absolut. Nih letakti saya cerakin dek cakan caseter jeda reng-reng mangken nikah. Ini sebenarnya adalah konsumsi-konsumsi kerajaan untuk mengamankan kekuatan politiknya di Arab Saudi dari sejak zaman 1744 hingga hari ini. Dan celakanya ketika Saudi berhasil mengeluarkan minyak dari perut buminya, pesennya banyak. Hera-heran apa? Oh, mengalir keman-kaman di Indonesia hari ini 54 juta US dollar per tahun dari Arab Saudi. Dulu di bawah yayasan namanya Al-Haramain, didistribusikan ke Indonesia, didistribusikan ke Sri Lanka, ke Pakistan, ke Bangladesh, sampai ke Bosnia Herzegovina. Ini dialirkan uangnya. Kulelah stare tepangki sarang Ustadz Wahabi seampun insaf. Banyak asmaipun pada Ustadz Robi dari Gorontalo. Ini kayak belajar 20 juta sebulan. Mangken insap, engkau salah dari insap melarat mangken. Bade situng influencer, kule sering ngocak nih kayak YouTube. Kule tang-tang, laporakin ke polisi menengkoknya gua fitnah. Influencer ibektain PC sekarang, sarang tas Gucci limited edition. Argena kurang lebih sekitar 15 juta. Parengakin obeng sekarang.
Sepenting hede nyuar aki Wahabi neng dalam konten YouTube-nya. Subscribernya kurang lebih sekitar 17 juta orang. Jatanya nyaman ke gula. Tapi akhirnya influencer ini menolak. Saya tidak mau disetir oleh siapapun. Saya mematul ke peserah, mematul ke gula. Sarang dek banyak orang. Dek bepong kebe saya mematul nih. Dari situ kemudian saya simpulkan bahwa aliran uang di dalam gerakan salafisme wahabisme ini tidak kecil. Jadi mungkin sampean keng abende non gelenon, keng abende giroh amalia saya semakin selas dari kelakuan kat ini. Beni saya adepi sampean nikah obeng arong karong. Dan ini memang diperlukan dari hati nurani kita untuk melawan itu bahwa agama nikahi petoron sarang pangeran beni keng untuk nyeta orang supaya dia saling beci. Beni apa gunan agama mungkin sorot tokar. Mosok pakai soro per ngapera ki orang. Nika cak matur apa teh repot gula ceng biasa nabi abur campur cak Inggris napa kisah gula. Jadi gula sepora gula mun bab dalil ampon nika lo begina kem arufozin nika penakan nika. Nika lempon lo begina nika gula ke ngapare ngakina fakta. Gula nika mangken alakoh esitung organisasi seanya madensus 88 selakon ini kan nangkep nikah jadi kenapa kulemi mangken nikah aling keliling ke satisa aling keliling dok setejena alam ke daerah-daerah konflik karena memang hanya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini adalah paham yang berbahaya mangken ki eposo eambon termasuk isuria sampai mangken ilibia esudan mangken nikah lo tikremari tokar cek sampai orang pakong nikah atau karmar kena bernikah nikah kula soalnya ada nikah lah hera-hera fungsi agama nikah pah elang cereng agama nikah untuk metartep manusia musuh pah agama nikah petoro nabi pangeran keng soroper ngapera kireng lain pah keng sorong anuraka kireng lain aja hilia ki orang lain sepora cek beda tersinggung fungsi agama nikah benih nikah tinggal sepora kula orang dalam kula piong bagai nawawi sapa ora tetik kula nyuwun tolong de sedaya pasera asal sebede kinto tore jaga acara dari bamba penikah dari para tabi'in kantos de Rasulullah nikah jaga cek sampe aku orang kula nikah sering kocak wah jaya liberal ja liberal apa cereng orang kok pada tahlilan pada molot dan pada tikir mari apa jang pada tua kulakar orang di sana Maria Bojong pah jaga neku HP lah siapa orang nabai tapi hal-hal sekat ini ketoleng pak toreh pahamin daerah-daerah konflik akati posu mungkin ki buru nikah ke makruf hozin nikah ki buru rabu dari tojo una dari poso dari parigi motong nikah kantong-kantong salafi wahabi nikah kantong-kantong teroris sebeda nikah saya tangkep saya tembak mati ampun telopolo belu orang kenapa miit sampai tembak mati ini ala aban ngakui senjata kia nah selain ini saya tangkep kurang lebih sekitar 400 saya tangkep dari telok kabupaten nih kabupaten Ampana kabupaten Poso kabupaten Parigi Mutong makanya ke Ma'ruf Hozin ini ke Yundang gak kasa untuk meberes Athena orang alhamdulillah responnya luar biasa beri dan kula dari Aceh lastari apa reng juga cabut bayat mungkin ngkia molodan boleh orang beni keng masalah molodan nikah beni napa kecintaan terhadap kanjeng nabi nikah banyak mediumnya beni pah keng ngaku cinta tapi pah semua amaliah-amaliahnya itu kemudian dihilangkan mungkin nikah akselerasi peradaban manusia ini semakin cepat non gelenon menabi agama nikah selalu digambarkan sebagai alat untuk mengkafir-kafirkan orang menerakakan orang dan kita lebih sibuk menghitung dosa orang lain nikah agama nikah sajen orang sajen lo tertarik da agama da Islam nikah orang sajen lo tertarik tore jaga kehidupan-kehidupan ahlu sunnah wal jamaah yang sangat guyub berkumpul dan kemudian menyuarakan kecintaan terhadap ulama para habaib da kanjeng nabi nikah harus digalakkan laca non gelenon laca pah takhir ke berenganyar nikah kan berenganyar setejen nikah
ini kedeki pakai ngoreng pakong pakai teti teroris itu aja seporan tak langkong ini kecil tibi deki enten kula benih kenggo mencago pula nani ke lako kula benih nangkep masa ada orang hera-hera kula mangkiin orang di penjara selepas dari penjara bi kula ipangkiin orang sebekal itangkep ipangkiin mana bila sadar burung saya tangkep kati nikah benih kengkok mata kok bi tangkepan puten saya kekarep nikah sopaja sadar karena begini Densus 88 itu melakukan penangkapan supaya ketika di penjara kita punya ruang dan waktu berlebih untuk menyadarkan mereka dengan cara diskusi dan dialogis. Ini kata tradisinya Islam benih pakai kengkong perngaperakin benih tradisi-tradisi diskusi keilmuan dalam Islam itu harus dijaga kan mungkin pada oning saja Imam Ghazali ini kabron tak timin dengan tahafud al-falasifah elaban sarang Ibnu Rus sarang tahafud at-tahafud genteng buku alaban buku pemikiran alaban pemikiran benih pakai kengkong perngaperakin orang mungkin karo perngaperakin orang benih yang Islam melolong makin yang Yahudi pada dan ikan empon lajak beringsang sarang acara orang pah orang munlok norobi kalau tidak sama dengan dirinya dianggap sesat nikah kan pemikiran-pemikiran apa kati nikah empon cek beringsang sarang anu orang tore sampean sarang dan kula pada ngereng lampanah Kanjeng Nabi Muhammad pada kita memeluk menjadi orang-orang yang selamat dengan ahlus sunnah wal jamaah tapi coba makanya cereng petong polo peto aliran sepetong polo dua ikhlir waki senomor situng sepadang bener bang tibi lebur pak orang masuk senomor petong polo dua saja nyaman tok metok tibi benih ini ke intina orang kelaban beragama itu justru menghargai kemanusiaan dan menciptakan kedamaian kalau kemudian dengan beragama kita tidak bisa menciptakan kemanusiaan dan kedamaian ngargai orang lain adab asor de orang lain lo sampai suul adab de orang ini kata cun agama mun pak kelaban agama patah pecat pelacat dan laci agama sekali metodus dan ini kalau maksudnya dan kula tak langkong para sepos saja para ulama saya pada merah ngaki jadi tot cuna agama nikah tore pada patrem-tem jok sampai ngadilin orang mungkin nikah pangeran nikah main Instagram main Facebook pangeran kene nih pangeran itu nya nih opah di pahin uraka aki orang ini Facebook HP nih pahokom cek gempang orang ini kepah jadi penghakim kita tidak dicetak untuk menjadi penghakim bagi manusia lainnya kita itu hanya diberikan hak untuk menyampaikan dakwah-dakwah yang sangat melegakan untuk kita memberikan pencerahan-pencerahan spiritual kepada kita orang beringsang maleberes orang posang malelok posang kan ini kata cuna mun pake orang posang jenis posang orang pake tiba tokaran sebarengan deki salah ada nikah orang sepone perkaperakin pati pedeki reng sepona nikah etondung atau bang tibi nyingke dari reng sepona banyak lah teroris nikah rata-rata nyingke dari orang sepona setelah sebelumnya mengkafirkan orang tuanya pada akhirnya karena dianggap tidak sama amalannya dengan dirinya ubudiahnya berbeda juga dengan dirinya nikah tak lakona khawarij nikah lakona khawarij kati nikah sebelum matiin Sayyidina Ali kafiraki geluh lah nih sekat ini kan ada kira-kira betul-betul menyeret orang untuk berkenalan dengan kekerasan menyeret orang dengan kebencian dan caci maki lah nikah kula nyona tolong toreh jaga pakong nikah situ seemba beten kula jujuk beten kaula selakarlah terjaga turun temurun dengan sanad keilmuan yang luar biasa kurang lebih nah dan kula nyon seporah tak langkong menabi salah beda salah lopot epon de para ulama para guru de para sepuh saja wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh tak langkong langsung ikotes tak kolok sempat nyongkem matur kelakong acara selanjut epon egekadeto saraful adab sekadepa dalam hal kadeto pada IPP langsung sarang saling sebolja hadratu Syekh Hadratul Makarram Kiai Haji Karor Ashol kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.